Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah hari Selasa dalam pekan biasa ke-26. Hari ini kita memperingati Santo Vincentius de Paul, seorang imam. Dia yang telah mendirikan kongregasi misi, juga putri kasih, dan dia sungguh berjuang untuk setiap orang yang memang memerlukan bantuan dan pertolongan dan pelayanan bagi siapa saja. Orang miskin, orang terlantar, orang sakit, dikunjungi, dilayani dengan sangat baik. Saudara-saudari terkasih, apa sebenarnya yang membuat kita sebagai pengikut Kristus mau peduli kepada mereka yang miskin, yang menderita, yang sengsara, yang sakit? Karena Yesus sendiri juga melakukan hal itu. Ia sendiri juga mengalami penderitaan. Bahkan dalam Injil hari ini, yang diambil dari Injil Lukas bab 9, ayat 51 sampai dengan 56, Yesus mau pergi ke Yerusalem. Saudara-saudari terkasih, derita dan wafat Yesus adalah sarana bagi kita semua memperoleh kebahagiaan. Akan tetapi juga, lewat penderitaan dan wafat Yesus adalah suatu kepedulian bagi kita semua. Siapapun dari kita mengalami derita dan sakit, mereka yang miskin tetap memerlukan harapan. Harapan untuk bangkit dari keterpurukan hidupnya. Kitalah yang punya kesempatan membantu mereka. Bukan berarti kita terlepas dari itu juga. Melainkan kalau kita saling membantu, saling melayani, saling memberikan yang terbaik apa yang kita miliki. Seperti halnya para rasul pada jemaat perdana dulu. Maka kita akan menjadi seorang yang mau terus-menerus hidup dalam cinta kasih. Santo Vincentius telah membuktikan hingga hari ini juga oleh para pengikutnya. Mereka semua mau peduli kepada semua orang yang menderita. Tuhan memberkati.